Seterusnya, bagi mengikuti ramalan cuaca seluruh negara, kita bersama dengan Met Malaysia. Untuk itu, kita terus saja bersama dengan pegawainya, Atikah Marziah Mukhtar. Atikah, silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu status gelombang haba yang terkini, mana masih lagi terdapat beberapa daerah di semenanjung Malaysia yang ketika ini masih lagi berada pada tahap 1, iaitu berjaga-jaga. Walaupun hujan lebat dan ribut petir sudah mula turun membasahi negeri-negeri di utara semenanjung sejak dari semalam. Dan daerah yang terlibat pada ketika ini melibatkan daerah Cuping Negeri Perlis, Kota Setar Pendang dan juga Sik dan Baling Negeri Kedah, melibatkan Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kintar Negeri Perak serta melibatkan daerah Bentong, Temerloh dan juga Jerantut Negeri Pahang yang ketika ini mencatat bacaan suhu maksimum harian melebihi 35 darjah Celsius selama sekurang-kurangnya 3 hari berterusan. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk memperbanyakkan minum air, menghadkan aktiviti di luar rumah serta elakkan dari melakukan pembakaran secara terbuka. Baik, seterusnya, melalui paparan imej carta angin yang terkini, diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini dipengaruhi oleh angin dari arah timuran dengan kelajuan yang ketika ini masih lagi sederhana kurang 40 km/jam, dan buat masa ini tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi khususnya melibatkan kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia. Merujuk pada paparan imej kemeradar pula, hujan lebat dan ribut petir ketika ini sedang berlaku di 1-2 tempat bermula di negeri Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor serta di 1-2 tempat melibatkan negeri Terengganu yang dijangka boleh beransur reda menjelang awal malam nanti. Dan di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir ketika ini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah serta berlaku melibatkan bahagian barat negeri Sarawak serta melibatkan bahagian Miri dan juga Limbang negeri Sarawak yang dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.